Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, kami melihat bagaimana orang-orang Bajo yang dulu dikenal sebagai pengelanan laut menetap dan membangun permukiman dengan melakukan reklamasi secara tradisional dan sesuai kebutuhan. Dari Pulau Bungin, kami menuju Kota Dompu untuk melakukan penyuntingan film Kala Benoa selama satu pekan. Sembari menunggu proses penyuntingan film tentang reklamasi Teluk Benoa di Bali itu, salah satu dari kami melihat-lihat pacuan kuda dengan joki anak-anak yang masih ada di Sumbawa. Selain Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, pacuan kuda dengan joki cilik juga ada di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Dapat juara berapa? Juara satu. Hebat, Boboho. Kapan ikut lagi? Besok. Nama kudanya siapa? Tiga. Setelah film Kala Benoa rampung dan diunggah ke internet, kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tibalah kami di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, salah satu situs warisan dunia yang telah ditetapkan Badan PBB UNESCO. Pada tahun 2015, kawasan ini dikunjungi setidaknya 95 ribu turis asing. Pemerintah sendiri menargetkan jumlah kunjungan hingga 5 kali lipat atau setengah juta orang pada 2019. Tempat ini memang mudah dijual. Selain menyuguhkan atraksi utama reptil purba Komodo dan penjelajahan 170 pulau yang eksotis, atraksi bawah airnya juga dinobatkan sebagai salah satu tujuan snorkeling terbaik di dunia. Menurut survei CNN tahun 2015, terdapat sekitar 1.000 jenis ikan dan 260 jenis karang. Heran bila negara menggelontorkan uang tak sedikit untuk mempromosikan kawasan wisata ini. Salah satunya adalah Sail Komodo pada 2013 yang rancangan biayanya mencapai 3,7 triliun rupiah untuk membangun berbagai infrastruktur termasuk perluasan bandara dan pelabuhan. Usaha berikutnya adalah menjadikan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo masuk dalam 10 tujuan wisata prioritas nasional yang diharapkan dapat menghasilkan devisa hingga 20 triliun rupiah saat pemilihan presiden 2019 mendatang. Untuk mencapai itu, modal yang disuntikkan diperkirakan mencapai 15,6 triliun rupiah, termasuk untuk infrastruktur transportasi, penyediaan listrik, serta BBM. Dengan belanja anggaran publik sebesar itu, apa dampaknya bagi ekonomi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat?
Sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2015 misalnya, menyebut baru 24% rumah penduduk yang dialiri air PDAM. Setelah hampir 30 tahun Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai warisan UNESCO, Kabupaten Manggarai Barat sendiri masih masuk dalam daftar daerah tertinggal. Dampak pembangunan sektor pariwisata ini juga tidak berimbas ke wilayah Flores secara umum. Dari 1,8 juta jiwa penduduk Flores, 17% diantaranya dinyatakan miskin. Angka ini di atas rata-rata persentase kemiskinan nasional yang hanya 13%. Dari Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, kami melanjutkan perjalanan untuk melihat sebuah sawah di Kampung Cara, Desa Cancar, Kabupaten Manggarai Timur. Inilah Lingko Cara, sebuah areal persawahan yang dikenal dengan sistem lodok atau jaring laba-laba. Petak-petak ini menandakan pembagian secara adat yang disesuaikan dengan besar kecilnya anggota keluarga dan strata sosial. Dari Lingko Cara, kami menuju kampung tradisional di Ruteng Puu, Kabupaten Manggarai Timur. Jejak peninggalan megalitikum masih tampak di sini. Susunan bebatuan di tengah kampung ini adalah makam nenek moyang. Kami harus meninggalkan Pulau Flores dengan menyeberang Laut Sawu menuju Pulau Sumba. Di sana, kami akan melihat bagaimana sekelompok warga mengurangi ketergantungan terhadap pupuk buatan pabrik dan mengembangkan energi alternatif.